tanda-tanda bahwa orang-orang itu ingin menjatuhkan. Roy ini nobo. Itu apa Roy? Burung gereja Roy. Ada 4 ekor loh. Ini artinya orang ada yang memendam kekecewaan dan mengirimi kamu sesuatu yang negatif nobo. Tempat yang sama nggak? Kan nanya gitu. Beda. Ya kita kan netizen kepo. Enggak kok. Roy, yeah. Tadi kan Roy bilang katanya ada beberapa sosok wanita yang dendam bahkan. Iya. Kalau yang tadi terjadi sama Nobu itu bahkan sampai reaksinya panas, ada hewan yang keluar dari perutnya kalajengking yang besar itu apakah salah satu efeknya? Salah satu efek dari wanita tersebut yang mengirimi Nobu hal-hal negatif. Mengirimi. Dan bahkan wanita ini memendam kekecewaan sama Nobu. Entah sadar atau tidak, Nobu pernah melakukan itu terhadap perempuan. Coba deh dipikir lagi. Sebenarnya memang teman-teman saya kebanyakan sih wanita dari perempuan ya. Dan kalau menurut saya sih sebagai laki-laki, kalau berteman kita ya, kalau saya akan memberikan perhatian yang sebenarnya dan benar-benarlah kalau memang menunjukkan perhatian, menunjukkan misalnya mau membantu ya membantu gitu. Cuma saya juga nggak tahu kalau misalnya perhatian yang saya kasih disalahgunakan oleh mereka. Oke. Jedar, sering dengar cerita atau curhatan Nobu tentang wanita-wanita yang tersakiti ini? Aku nggak ngerasa perempuannya tersakiti sih. Sebenarnya kan itu adalah pilihan dari masing-masing individu gitu. Kalau perempuannya ya emang berpikir untuk berteman, pasti kan Bubu juga akan berpikir untuk berteman ya nggak sih? Iya. Jadi ya ini sebenarnya nggak tahu kalau misalnya ada perempuan yang sakit hati atau gimana. Tapi menurut aku sih Bubu kayaknya nggak. Orangnya baik banget, gak mungkin nyakitin hati perempuan tuh menurut aku enggak sih kayaknya. Mungkin yang kebaperan kali ya. Ya mungkin kita bisa lihat seperti mereka tuh menyalahartikan kebaikan Nobu ya. Bisa jadi ya. Okay. Roy, tadi kan Roy sempat melihat nih ada yang memendam kekecewaan begitu mendalam. Ini public figure juga? Dari kalangan public figure dan sudah mempunyai anak. Dan masih memiliki pasangan sebenarnya. Oh ya? Pada kala itu masih memiliki pasangan. Betul Nobu, kamu merasakan itu? Memang waktu itu aku pernah menjalin hubungan sama seorang wanita. Aku benar-benar sayang banget sama dia. Dan dia benar-benar sayang banget sama aku. Oke. Tapi ya mau gimana lagi ya, tetap kesalahan aku juga sih. Karena aku meninggalkan dia pelan-pelan. Aku putus sama dia karena memang dia sudah bersuami. Oke, baiklah. Nampaknya saya harus meminta gelang kerincing saya, Robby. Boleh diberikan gelang kerincingnya Rikyoshi, sepertinya Roy pengen melakukan sebuah prosesi di sini. Saya akan melakukan sebuah praritual lagi, Robby. Praritual lagi. Nobu siap ya. Jangan takut ya, Nobu. Jadi gelang ini akan mendeteksi apa yang sebenarnya terjadi juga, Robby. Biar sekalian selesai malam ini, Nobu. Aduh. Sekarang Nobu merasakan ada seperti serangan-serangan lagi tidak? Atau di tubuh kamu ada yang tidak enak? Sebenarnya masih ada yang mengganjal. Iya. Wow. Coy. Sampai putus. Iya, aku merinding loh. Roy, saya mendengar banyak wanita yang merintih di sini kesakitan. Dan mereka seperti berteriak-teriak seperti itu. Suara rintihan dan tangisan. Saya merasakan ada suara rintihan yang sangat kencang sekali seperti ah. Berarti banyak yang mendendam, Roy.
banyak wanita yang memendam perasaan benci karena mereka salah menaruh arti. Jadi Roy merasakan di sini semakin banyak yang dendam sama Nobu. Astagfirullahaladzim, Roy. Robby, ini nih buktinya kalau misalnya ini adalah tanda-tanda bahwa orang-orang itu ingin menjatuhkan Roy ini Nobu. Itu apa, Roy? Burung gereja, Roy. Ada 4 ekor loh. Ini artinya orang ada yang memendam kekecewaan dan mengirimi kamu sesuatu yang negatif, Nobu. Dan jumlahnya 4 gitu maksudnya? Jumlahnya 4 dan angka 4 itu sebenarnya tidak baik. Oke. Boleh dibersihkan dulu. Ini jadi pertanda baik atau apa ini maksudnya? Sudah berkurang kah? Pertanda buruk, Robby. Buruk? Jadi ya, semakin menjadi dong ini? Semakin menjadi, Robby. Boleh, silakan tim. Serem banget. Tapi udah keluar kan, Roy? Itu maksudnya udah keluar kan sekarang kan? Salah satu tanda-tandanya sudah keluar satu persatu, Jessica. Saya mau nanya sama Jedar. Ini aku merinding loh, Rob. Jedar kan udah 4 tahun nih. Iya. Pasti Nobu udah banyak cerita. Iya. Dan setelah mendengar tadi Roy, ternyata banyak yang mendendam sama Nobu. Menyesal gak kenal Nobu? Loh, kalau aku ditanya nyesel apa enggak, ya enggak lah. Karena kan gimana ya, aku tuh kalau berteman, aku gak ngelihat dari apa yang jadi masalah terhadap dirinya gitu. Itu tergantung kalau Bubu sama aku baik, pasti aku sama Bubu bisa 10 kali lebih baik. Jadi enggak, bukan berarti karena misalkan ini juga aku kayak gini-gini, aku enggak pernah nyangka. Soalnya yang aku tahu tuh Bubu kayak baik banget sama berteman, keluarganya ya? Sayang, sama teman-temannya sayang. Okay. Jadi aku enggak tahu deh. Ini kayak di luar yang pernah aku apa ya, selama kita kenal, enggak tahu, enggak nyangka aja. Nobu, jawab saya ya atau tidak. Kamu masih kuat berdiri sampai detik ini karena Jessica Iskandar? Iya, Rudy. Tanpa Jedar, mungkin hidup kamu sudah usai. Iya. Tanpa Jedar, mungkin kamu sudah gak bernafas sekarang. Jawab saya. Bisa dibilang, Rudy. Bisa dibilang seperti itu. Karena aku selalu disemangati sama dia. Aku selalu disupport, doa. Okay. Amin, pokoknya yang terbaik, harus tetap positif. Terima kasih. Pokoknya namanya hidup pasti ada gelombangnya, tapi yang penting gimana caranya kita bisa menjalaninya, bisa melewatinya dengan baik, dijadikan pelajaran, dijadikan ilmu untuk kedepannya. Oke. Roy, kenapa sih kayak masih mencium aroma-aroma gimana? Saya masih mencium aroma-aroma yang masih belum puas di saya. Masih ada hal yang masih negatif dan ganjil. Jadi belum keluar semua tadi? Belum keluar semua. Walaupun saya tahu ini, saya dalam mata batin saya melihat Nobu itu benar-benar naksir sama Jessica. Dan memendam perasaan itu benar-benar banget sih. Memendam perasaan gitu? Memendam perasaan yang sangat besar sekali. Roy, sebentar. Saya mau tanya satu pertanyaan yang saya lupa. Dari tadi tuh saya bertanya-tanya, banyak yang pengen, maksudnya Nobu mengalami banyak sekali kejadian aneh pada malam hari ini. Betul, Robby. Roy melihat akan atau sudah ada orang yang ingin Nobu celaka sampai hilang nyawanya? Akan ada Nobu sampai celaka hilang nyawanya, iya betul, Robby. Betul? Betul. Dan melalui tanpa sentuhan berarti? Melalui tanpa sentuhan. Wow. Oke, saya mau tanya, apa betul kata Roy tadi, Nobu, tentang perasaan kamu ke Jedar? Ya, tentang perasaan ke Jessica ya. Nggak pernah bilang. Maaf ya, J. Sebenarnya sampai sekarang aku ada memendam perasaan ke Jessica. Tapi ya aku sadar diri karena Jessica itu ya seorang public figure yang sangat terkenal. Lalu? Ya, aku merasa minder aja ya. Dan gitu. Ya, kemarin juga Jessica udah punya cowoknya, public figure juga. Menurut aku ya, aku dari cuma kapan? Bisa mendoakan aja ya. Kalau dari gitu kapan? Saya pengen ini, Robby. Dari apa, lama sih. Dari kenapa, Roy? Kamu kenapa? Saya pengen melakukan pembuktian lagi, Nobu, sama Jessica. Saya pengen mengundang teman saya, Siti Jasmia. Oke. Siapa? Kita akan bermain Oija. Oke.
Aduh. Oh, kamu, apa yang saya harus lakukan? Kamu tulis ya atau tidak? Ya atau tidak? Main apa sih? Siti Jasmine ya, Siti Jasmine ya, tolong saya membuka tabir kejujuran mereka berdua. Jadi kita bermain Ouija board di sini, dan itu artinya kalau saya berikan pertanyaan, Siti Jasmine akan membantu. Betul sekali. Untuk membuka tabir ini semua. Betul sekali. Tapi aku udah merinding. Jadi ini yang menggerakkan teman kamu, Siti Jasmine. Teman saya, Siti Jasmine. Kalau misalkan jawabannya memang iya, dia akan bergerak ke kiri. Dia akan bergerak ke kiri. Waduh. Jika tidak, dia akan bergerak ke tidak. Aduh, jangan deh. Siti Jasmine, Siti Jasmine. Oke, boleh saya yang bertanya, kan? Kamu yang bertanya. Siti Jasmine, apa betul? Wow, Siti Jasmine tampaknya sudah bereaksi di sini, Ray. Sebentar. Oke, terima kasih atas kehadiran kamu, Siti Jasmine. Tapi saya mau tanya sekarang, apa betul bahwa Nobu memiliki perasaan yang begitu mendalam kepada Jessica Iskandar? Ya atau tidak? Oh my God. Jawabannya adalah ya. Iya. Bergerak ke kiri, ya. Oke, terima kasih Siti Jasmine. Dan sebaliknya. Ini yang terus. Wow, wow, wow. Takut. Ya, kenapa? Waduh, sebentar. Saya takut.